Assalamualaikum dan hai, saya Pak Ani Racun. Kali ini kita ada phone terbaru Xiaomi yang baru sahaja dilancarkan bersama dengan siri Xiaomi 11T. So dekat sini kita ada Xiaomi 11 Lite 5G NE. Yes, before ni pun Xiaomi dah pernah release ada dua lagi model 11 Lite. So apa yang special ada dekat version 11 Lite New Edition ni? So kalau korang nak tahu, jom kita mulakan Racun sekarang. Alright, so kita tak nak sembang panjang, kita akan mulakan video kita dengan sesi unboxing dulu. So masa saya dapat je phone ni, saya dapat je kotak ni, saya terus tertarik dekat nama dia tu memang panjang gila kalau nak sebut. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Xiaomi 11 Lite 5G New Edition. Saya rasa kan, kenapa dia tak bubuh nama panjang terus New Edition ni disingkatkan jadi NE ni, mungkin disebabkan panjang. Dia tahu panjang, tapi dia still bubuh nama tu panjang. Satu hal lagi yang saya perasan, korang perasan tak kan? Kalau before ni, dua model yang sebelum ni kita ada Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 4G kan. Dekat sini Mi tu dia dah tak ada, dia dah buang. Yang ni katanya ialah strategi baru Xiaomi lah. Macam korang tahu dia dah tukar logo apa semua kan. So lepas ni kalau korang beli phone-phone baru Xiaomi ni memang dah tak ada Mi. Dia terus straight forward lah, dia terus Xiaomi. Macam sekarang kita ada Xiaomi 11 terus. Tapi tak apa. So sekarang di bahagian sisi kanan dan kiri tulisan yang sama. Di bahagian atas ada tulisan Xiaomi, bawah kosong, belakang kosong. So kita akan buka terus tengok apa di dalam kotak. Alright. So once korang buka je kotak, korang akan dapat lagi satu kotak kecil. Yang mana dalam ni biasanya korang akan dapat SIM tool ejector. Korang juga akan dapat dekat sini dia punya manual warranty something. Alright. Dan terakhir korang juga akan dapat casing silikon transparent lembut untuk protect body phone korang. Okay, so kita akan back kepada phone kita. Dekat sini korang terus nampak dia punya features highlight kan. First kali dia bagi tahu yang phone ni memang sangat ringan, sangat nipis. Memang before ni lah, yang model sebelum ni saya pakai pun memang saya dah suka lah. Sebab bila korang pegang phone tu, dah lah ringan tau. Lepas tu terasa macam, kadang-kadang tak terasa macam korang pegang phone lah. Memang ringan, nipis, terbaik kan. Tapi kali ni katanya lebih menarik tau. Dia punya body belakang tu katanya dah matte lah. Kalau before ni dia macam glossy. Next lagi, features highlight yang power dia bagi kat kita 90Hz AMOLED. Support Dolby Vision, 10-bit color, true color, gila padu lah, memang mantap lah, screen memang cantik habis. Dia juga support high resolution 64 triple camera, ada ultra wide dan juga telemicro lens. Alright. Dan terbaru yang ni paling saya suka, yang saya best lah dekat phone ni kan. Dia support dekat sini dikuasakan chipset terbaru Qualcomm Snapdragon 778G. Chipset ni saya dah try dekat phone Realme GT Master Edition, memang saya suka gila, performance dia tip-top. Yang ni ada dekat phone ni lagi lah saya suka. So kita letak dulu. Dan apa lagi yang terdapat dalam ni? Alright gang, of course kita juga dekat sini dapat kabel pengecasan USB-A to USB-C. Dan terakhir kita dapat juga kepala charger ataupun orang panggil adapter. Dekat sini dia punya power tu, dekat sini max kita dapat 33W, terbaik. Alright, so rasanya ini je yang korang akan dapat dalam kotak. Apa lagi kita nak buat sekarang? Kita akan buka dulu plastik dia sama-sama gang. Matte gang, cantik gila, dah lah ringan, nipis, matte pula, cap jari tak melekat, terbaik. So, kalau kita compare kan Xiaomi 11 Lite 5G NE ni dengan Mi 11 Lite 4G dan juga 5G, actually secara overall tu boleh kata tak banyak sangat lah perbezaan diorang ni tau. Korang boleh tengok sendirilah, dia masih guna rekod yang sama, dia just copy and paste je body-body apa semua. Dia punya size screen, triple camera setup, kapasiti bateri, boleh kata semuanya sangat sama dengan version Mi 11 Lite yang lain. Perbezaan paling ketara yang saya nampak dekat sini yang terbesar actually terletak dekat chip dia tau. Instead guna Snapdragon 732G ataupun Snapdragon 780G, dia dah pun guna chip terbaru Qualcomm untuk kelas mid-range Snapdragon 778G. Yes, chip ni memang tak dinafikan, memang sangat-sangat powerful, level-level flagship lah dengan binaan 6nm. Skor AnTuTu pun memang okey lah, agak tinggi untuk phone mid-range. So far, kalau korang ingat kat video kita yang lepas, saya dah pernah test chip ni dekat Realme Master Edition. Saya memang agak berpuas hati lah dengan performance yang ada dekat chip ni kan. Boleh kata sangat-sangat smooth untuk pelbagai tugasan. Tapi kan, lain pula cerita dia dekat Xiaomi 11 Lite 5G NE ni. Saya terasa agak kurang smooth sikit lah in term of gaming. Saya try main PUBG, Genshin Impact. Bila berdepan dengan NE tu, saya terasa macam agak framing tau. Saya tak sure lah, mungkin unit saya ni kan unit review, mungkin unit ni je yang bermasalah since phone ni pun masih baru.
Hope dia dapat settlekan lah lepas next update kan. Untuk Genshin Impact ni kan, saya main dengan max setting dan saya enablekan 60fps. Overall performance dia tu boleh kata kurang shock lah, kurang best lah kan. Dia terasa kerap stuttering kan. Kalau korang nak smooth tu, korang just pakai setting yang diorang recommend lah dekat low macam tu. Tapi kalau part pengawalan suhu tu, boleh kata agak menarik. 25 minit saya gaming dengan max graphic tu, suhu naik sekitar 44 darjah Celsius. Untuk PUBG max setting, korang mendapatkan support HDR Ultra ataupun Smooth Extreme. Gyro pun korang boleh main tak ada masalah, memang smooth, no delay. Untuk Mobile Legend, no problem, memang support max graphic Ultra dan korang juga boleh onkan HFR mode. Untuk Call of Duty Mobile, max graphic just boleh dapatkan very high dengan frame rate very high, ataupun kalau korang naikkan dia punya frame rate kepada max, korang boleh dapatkan grafik sampai high sahaja. Xiaomi 11 Lite 5GN ini bagi saya kalau sembang pasal rekaan tu memang saya sangat suka lah rupa paras yang ada dekat phone ni. Lagi-lagi phone ni kan dengan kombinasi kemasan matte plus glossy tu, bila pegang terasa smooth gila lah dekat tangan. Dan phone ni juga memang sangat ringan dan juga nipis. Ketebalan ni kan sekitar 6.81mm dengan berat sekitar 159 gram sahaja. Disebabkan phone ni nipis, lepas tu ringan kan, sometimes saya terasa macam saya tengah pegang phone mainan. Tapi actually okay untuk orang yang 24 jam phone dekat tangan, tak adalah lengur bila korang pegang phone ni lama-lama. Actually gang, bukan setakat body je cantik, tapi part depan dia punya screen pun boleh kata sangat-sangat terbaik, penuh dengan features. Dia pakai screen jenis Flat AMOLED, lepas tu bezel kalau korang tengok memang sangat-sangat minimal, dah macam phone high-end, phone flagship. Dia juga support HDR10+. 10-bit color reproduction dan juga Dolby Vision. So kalau kita translate kan, screen 11 Lite 5GN ini dapat menawarkan pengalaman visual yang mengasyikkan geng, sedap mata memandang. Boleh kata next level lah ala-ala phone high-end. Anyway, kalau untuk gaming tu pun tak dilupakan lah, screen pun boleh kata sangat okey dekat sini sebab dia support 90Hz refresh rate dan juga 240Hz touch sampling rate. Okay, satu benda yang saya perasan bila saya pegang phone ni lama-lama, memang okey je lah, tak penat, tak lengur sebab dia ringan kan, dia nipis. Tapi macam kurang selesa sebab panel belakang phone ni dia bukan jenis curve, dia flat macam korang nampak. Tapi kalau kita compare ataupun kita letak sebelah-sebelah dengan Xiaomi Mi 11, dekat sini boleh kata nampak sama. Sebab dia punya model kamera tu korang boleh nampak sendiri seakan-akan sama, lagi-lagi dia pun pakai triple camera setup. Okey, tak apa. So kalau beralih di bahagian sisi kanan, dekat sini memang clean, tanpa sebarang lubang ke butang, memang tak ada. Kalau beralih di bahagian atas pula, dekat sini just ada lubang mic dan juga IR blaster. Neck di sebelah kiri korang boleh nampak sendirilah ada volume rocker up and down, dan juga ada power button yang mana dekat sini tersembunyi dia punya fingerprint scanner. So kalau beralih pula di bahagian bawah, dekat sini ada stereo speaker, tapi ni lubang salah satu dia. Next ada port USB-C, ada mic, ada slot SIM yang menyokong dual SIM dan juga slot micro SD card tambahan. Untuk salah satu lagi speaker tu, dia tersembunyi dekat lubang earpiece di bahagian depan. Kalau bercakap dari segi sistem operasi dekat sini, out of the box korang dah pun dapat Android 11 dengan skin MIUI 12.52 yang lebih pantas, yang lebih ringan dan juga of course banyak features. Dari segi kamera dekat sini, bagi saya dia masih berkongsi spesifikasi dan juga setup yang sama macam yang ada dekat Xiaomi Mi 11 Lite 4G dan juga 5G. Triple camera setup di bahagian belakang dengan kamera utama sebesar 64MP. Ada juga 8MP ultrawide dan juga 5MP telemicro lens. Manakala untuk kamera selfie ataupun front camera yang jenis berlubang ni sebesar 20MP sahaja. Alright, sekarang ni saya dah masuk dekat dalam aplikasi kamera Xiaomi 11 Lite 5GN ini. Untuk dia punya tampilan, dia punya UI interface tu sama je lah macam phone Xiaomi lain. Dan of course ada banyak features yang akan memudahkan bila korang nak ambil gambar tu, nak nampak lebih professional. Ada juga mode pro dekat sini. Dan kalau korang nak tukar lah dia punya mode lensa tu kepada ultrawide ada, zoom sikit pun ada, portrait ada. Kalau bercakap dari segi video, max resolusi tu korang boleh merakam dengan 4K 30fps. Tapi kalau korang onkan steady video dekat situ, dia akan rakam dengan resolusi 1080p 30fps sahaja. So far kualiti gambar yang diambil daripada phone ni bagi saya memang cukup-cukup menarik. Dan kalau korang rasa korang nak boost lagi dia punya warna lagi cantik, korang just tekan AI saja. Korang boleh tengoklah beberapa gambar yang saya dah ambil menggunakan Xiaomi 11 Lite 5GN.
Sekarang ni saya tengah rakam dengan resolusi 4K 30fps tanpa onkan sebarang mode untuk stabilisation. So korang boleh tengok sendiri. Dari segi bateri kan, Xiaomi 11 Lite 5G ni, ini dibekalkan dengan bateri yang boleh kata tak besar mana lah, sekitar 4250 mAh, yang sama macam yang dibekalkan dengan Xiaomi Mi 11 Lite yang lain, version yang lain tu kan. Untuk pengecasan tu korang dibekalkan dengan 33W dah dibekalkan dalam kotak sekali, so yang tu terbaik. Yang mana untuk mengecas phone ni kalau pakai adapter yang dibekalkan ni kan, daripada kosong sampai full charge tu ambil masa dalam 1 jam 20 minit something lah. Dari segi ketahanan bateri pun boleh kata okey lah, just nice. Kalau korang ni macam heavy user kan, korang main game sikit, lepas tu korang buat kerja sikit, so far saya dapat sekitar 4 ke 5 jam macam tu sahaja geng. Anyway, semasa video ni dirakam, actually pihak Xiaomi tak bagi tahu lagi harga dia berapa, so saya sendiri pun tak pastilah berapa harga nanti akan dijual kat pasar Malaysia. Tapi anggaran saya mungkin below 1,500 macam tu kot. Tapi korang jangan risau, kalau harga dah ada, saya akan letak di bahagian description ataupun dekat title nanti, korang relax je. Rasanya itu sajalah first impression saya untuk Xiaomi 11 Lite 5G ini. So far rasanya kan, dengan spesifikasi yang ditawarkan tu memang dah cukup okey lah untuk korang buat daily use ataupun korang nak multitasking, gaming pun okey. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja racun kali ni. Jumpa lagi di racun seterusnya. Assalamualaikum.